Assalamualaikum and hi guys. So hari ni I nak cerita tentang satu kes yang I rasa sangat menjijikkan. So topik kali ni adalah mengenai pedofilia. Macam you guys tahu, pedofilia ni bermaksud seseorang dewasa ni, dia punya nafsu seksual dia cenderung terhadap budak kecil ataupun budak di bawah umur tau. Dan pedofilia ni boleh didefinisikan sebagai jenayah yang paling susah nak trace pelakunya, sebab kadang-kadang dia punya pelaku tengok macam orang baik, macam innocent. And lagi penting sekali, kadang-kadang yang buat ramai sangat hati melting dekat diorang tu sebab kita tengok diorang ni macam kids lover tau. Padahal diorang tak tahu di sebalik wajah kids lover tu, sebenarnya dalaman dia ataupun reality dia, diorang ni adalah iblis bertopengkan manusia. Dan beberapa tahun sebelum ni, negara kita juga pernah digemparkan dengan kisah penangkapan Richard Huckle, di mana dia telah melakukan jenayah ke atas 200 orang kanak-kanak, termasuklah serangan seksual terhadap kanak-kanak di Malaysia, iaitu sebanyak 23 orang. Oh my god, banyak gila. Eh, macam biasa, Richard Huckle ni berselindung sebalik topeng kemesraannya dengan kanak-kanak. Dan antara trik dia adalah, dia telah menjadi guru bahasa Inggeris kepada kanak-kanak di persekitaran tempat yang ditinggal lah. And at the same time, dia juga menjadi fotografer yang tidak berbayar. Dan kelakuan jijik dia ni tidak dapat dikesan sehinggalah pada suatu hari, polis di Australia telah menyiasat kes tentang pedofilia ni. Jadi akhirnya pada tahun 2016, Richard Huckle ni telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup sebanyak 23 kali guys. Can you imagine berapa banyak kesalahan yang dia dah buat terhadap kanak-kanak tu? Di mana dia telah dera secara seksual terhadap kanak-kanak di bawah umur, dan juga telah mengupload video penderaan dia terhadap kanak-kanak tersebut dekat dalam website dark web. Dan macam mana akhirnya si Richard Huckle ni boleh kantoi? Jadi mula-mula sekali, polis dekat Australia dan juga dekat Europe, diorang telah dapat tahu satu forum ni dekat dalam website dark web tau. Di mana forum ni juga dipanggil sebagai True Love Zone. Dan sekatan dia panggil sebagai TLZ lah. Jadi forum ni sangat protected and encrypted, di mana ianya dilindungi oleh specialist software. Jadi untuk orang biasa nak layari website or masuk forum ni memang tak boleh lah. Dan semua members dalam forum ni adalah anonymous. Dan yang menjijikkan sekali, dekat dalam forum ni, semua members ataupun ahli diwajibkan untuk sentiasa upload gambar dan juga video penderaan seksual terhadap kanak-kanak secara berkala. Dan jika mereka tak ikut syarat-syarat ni, mereka akan di-remove daripada website ni. Jadi, polis dekat Australia dan juga dekat Europe ni telah bekerjasama, di mana mereka telah cuba cari dan juga gali mengenai maklumat tentang forum ni. And then, bila diorang kaji dan juga buat research, diorang ada perasan yang founder untuk forum ni, diorang suka gunakan greetings yang pelik tau, iaitu diorang suka cakap hias. So, seterusnya, polis-polis ni telah melayari internet biasa, bukan dark web, untuk cari siapa yang menggunakan greetings hias ni juga. Dan akhirnya mereka telah menjumpai satu akaun Facebook yang juga menggunakan greeting ni. Tapi malangnya akaun ni adalah akaun palsu ataupun fake akaun lah. Tetapi yang bestnya, dekat dalam akaun ni, walaupun ianya fake akaun, tetapi ada gambar kenderaan tau dekat dalam akaun Facebook ni. So dari gambar kenderaan ataupun kereta ni lah, akhirnya polis telah trace siapa pemilik akaun ni. Dan akhirnya mereka telah menjumpai individu itu, iaitu Shannon McCoy.
McCool. So Shannon McCool ni dia kerja dekat nursery dekat Australia. So apabila polis ni dah dapat kesan dia, diorang pun plan untuk tangkap si Shannon ni. Dan malang tidak berbau, time polis serbu tempat dia, memang sah guys, dia memang time tu tengah melayari forum TLZ ni. Dan masa dia ni dah ditangkap, browser si Shannon ni still dalam keadaan login tau dekat forum TLZ ni. So dari sinilah polis telah mengambil peluang untuk browse forum tu. And then time polis siasat forum tu, diorang ada perasan satu member dekat dalam forum ni agak terkenal tau, sebab dia ni kerap dan juga keep on upload video dan juga gambar penderaan terhadap kanak-kanak. Dan member tu adalah Richard Huckle. Dan one more thing, disebabkan Richard ni juga seorang yang agresif dan material abuse terhadap kanak-kanak ni dia upload terlalu sangat banyak, polis Australia akhirnya dapat maklumat dia. Jadi akhirnya diorang dapat tahu yang Richard ni berasal daripada Britain tetapi sudah tinggal di Malaysia secara tetap daripada tahun 2010. Dan yang kelakarnya, si Richard ni siap mengaku lagi yang dia ni pastor Christian tau. So technically orang ingatkan dia ni alim lah. Dan at the same time, Richard ni juga tinggal dekat sebuah rumah bersama keluarga India dekat Malaysia tu. Dan hasil research daripada polis-polis tadi, mereka akhirnya mendapati bahawa Richard ni akan balik ke negara dia iaitu Britain pada Disember 2014 untuk menyambut Christmas. So dari sinilah polis Australia dan juga Britain telah bekerjasama untuk menangkap si Mamat Richard ni. Dan finally, nasib baik segala perancangan berjaya. So Richard ni akhirnya ditahan sebaik saja dia sampai di lapangan terbang Gatwick. Dan dia telah ditahan oleh pegawai-pegawai daripada bahagian eksploitasi kanak-kanak dan bahagian perlindungan dalam talian NCA. So masa polis tengah check tentang diri dia ni, and time diorang nak check komputer dia ni, komputer dan juga hard disk dia ni encrypted tau. Dan bila mereka akhirnya berjaya buka data dekat komputer dan juga hard disk dia tu, mereka telah menjumpai beribu-ribu gambar dan juga video penderaan seksual terhadap kanak-kanak di mana ianya sangat menjijikkan. Jadi selepas Richard Huckle ni ditahan pada awal tahun 2015, jadi sepanjang dia spend time masa dekat dalam penjara ni, sementara tu lah polis dan juga pakar-pakar buat research dan juga siasat tentang kes Richard ni. Dan akhirnya pada Januari 2016, di dalam mahkamah, Richard Huckle ni dia tak mengaku pun kesalahan dia terhadap 91 tuduhan. Dan korang imagine tuduhan ni punya banyak, sampaikan nak baca pun kes dia ni mengambil masa selama berjam-jam. Dan akhirnya Richard Huckle ni pun dia mengaku juga bersalah terhadap 71 pertuduhan daripada 91 pertuduhan tadi. Dan yang menariknya, korang dapat bayangkan tak, dalam kes ni selepas juri-juri ni mendengar keterangan tentang kesalahan yang dilakukan oleh Richard ni, semua juri ni telah berjumpa dengan pakar psikiatri untuk memastikan mental diorang ni tak terganggu tau. Selepas mereka tengok sekian banyak bukti-bukti yang sangat disturbing yang telah dilakukan oleh Richard ni. So dekat Britain, Richard Huckle ni digelar sebagai pedofile yang paling jahat sekali dalam sejarah Britain. So korang ada sebabnya, kat negara barat, hukuman untuk kegiatan pedofil ini sangat berat tau, di mana predators ni akan diburu sampailah ke lubang cacing. Jadi disebabkan itulah, disebabkan di negara barat ni diorang punya kesedaran tentang pedofil ni sangat tinggi. So Richard Huckle ni dia punya licik korang, dia tahu keinginan seksual dia sebagai seorang pedo boleh dengan cepatnya jadi mencurigakan oleh penduduk-penduduk kat sana. So dia tahu tau kalau dekat sana dia ni senang terkantoi. Jadi dekat sana dia pandai, dia tak adalah buat aktiviti-aktiviti pelik dia ni dekat negara sana. Jadi dia ni pandai, dia tahu orang kulit putih ataupun mak saleh ni, orang dekat negara Asia ni lebih suka mengagung-agungkan mereka tau. Lagi-lagi bila diorang ni nampak macam friendly ke, nampak macam baik ke, nampak macam alim ke, nampak macam suka tolong orang ke, orang Asia ni mudah, you know, mudah impress. And at the same time, dia tahu dekat negara Asia ni
kesedaran tentang pedofil ni lebih kurang berbanding daripada negara barat. Dan disebabkan itulah dia boleh menjalankan aktiviti keji dia ni dekat negara Asia termasuklah Malaysia tanpa dikesan oleh sesiapa pun. Okay, so masa tahun 2006, masa Richard Huckle ni tinggal dekat Malaysia, time tahun ni lah dia dah start mengganas. Di mana pada mulanya dia telah mengambil gambar adik-beradik ni, iaitu kanak-kanak perempuan berumur 4 dan 6 tahun tau pada masa tu. And at the same time, Ruth duduk lah dekat rumah parents kanak-kanak ni. So korang nak tahu tak, dia ni telah melakukan penderaan seksual terhadap kanak-kanak tadi ni sampai lah kanak-kanak ni berumur 12 tahun, guys. Can you imagine that? Dan pada tahun 2010, akhirnya Richard ni telah menjadi penduduk tetap di Malaysia dan menjadi seorang pelajar dan belajar di Multimedia University dekat MMU. So mungkin dia tahu aktiviti dia ni susah dikesan dekat Malaysia, that's why mungkin dia apply jadi penduduk tetap lah dekat situ. Then masa orang interview orang Malaysia ataupun penduduk-penduduk di sekitar yang duduk area tempat Richard ni duduk, diorang cakap sebenarnya Richard ni agak pendiam tau. Tetapi surprisingly, diorang cakap Richard ni memang kids lover. Dia ni mudah sangat mesra dengan kanak-kanak. Dekat situ korang tahu kan, memang pelik. Tapi yang celakanya, si Richard ni walaupun dekat secara luarannya dia ni nampak very friendly, very mudah mesra dengan kanak-kanak, tetapi dekat dalam dark web dia ni telah membuat documentation terhadap setiap kanak-kanak yang dia dah buat penderaan seksual ni. Dan yang paling celaka dan kurang hajarnya sekali, dia dah buat income daripada aktiviti dia ni, di mana dia telah menghasilkan child pornography. So, orang-orang yang boleh melayari dark web ni lah yang boleh beli dia punya child pornography tu lah. So dari sini korang dah tahu kan kenapa bagi orang yang hanya simpan child porn ni, diorang tak buat, tapi diorang just simpan material ataupun content tentang child pornography ni, boleh dikenakan hukuman berat. Dan sebab apa? Sebab permintaan terhadap child porn sentiasa berterusan, di mana pedo ni semua sanggup bayar berapa sahaja untuk dapatkan bahan-bahan ni. Dan selagi ada permintaan, selagi itulah predators ni akan terus cari kanak-kanak ni dan melakukan seksual terhadap kanak-kanak di bawah umur dan mendapatkan income daripadanya. So Richard ni, dia ni dikira antara ahli VIP lah dekat dalam forum TLZ ni, sebab dia ni terkenal as tak ada masalah untuk sentiasa upload bahan-bahan baru. Dan Richard Huckle ni juga dikenali sebagai seorang yang suka cakap besar tau, di mana dia ni siap cakap lagi yang dia nak jadikan Pedofilia ni sebagai full time job dia. And dia ni siap bercita-cita lagi yang dia ni nak buka orphanage ataupun rumah anak yatim pada suatu hari. Lepas tu macam biasa dia nak dera kanak-kanak dekat dalam rumah anak yatim tu. So bila budak-budak ni dah besar and dah keluar daripada rumah anak yatim tu, dia nak budak-budak ni supply kanak-kanak baru untuk masuk kat dalam rumah anak yatim tu. Ya Allah, memang iblis betul lah mamat ni. So antara permainan-permainan Richard ni untuk menarik perhatian kanak-kanak ni, dia selalu offer bawa budak daripada rumah anak yatim ni untuk keluar berjalan-jalan, dan teman budak ni untuk balik ke rumah lepas dah puas jalan-jalan. And kadang-kadang dia ni siap tawarkan diri dia lagi untuk jadi penjaga budak-budak ni tau, ataupun tawarkan diri dia untuk jadi babysitter. Dan antara statement paling celaka yang pernah Richard Huckle ni upload dekat dalam forum tu, korang, aku baca pun aku sakit hati. Dia pernah cakap, macam contohnya, guys, hari ni aku dapat jackpot lah. Aku dapat seorang budak perempuan umur 3 tahun ni. Budak ni ikut je apa yang aku suruh, and aku boleh melakukan seks terhadap dia beberapa kali yang aku nak, sampailah aku bosan, sebab tak ada siapa pun peduli. Dan yang paling penting sekali, sekarang ni aku boleh gunakan budak tu untuk dijadikan dana untuk aktiviti pedofil aku ni. Oh my god. And disebabkan Huckle ni dia rasa dia ni sangat berjaya dalam career pedofilia dia ni, dia ni siap buat buku, guys, buku panduan untuk pedo-pedo dekat western sana ataupun dekat negara barat sana, untuk macam mana jadi pedo yang berjaya macam dia. Oh my god, memang dia ni memang
aku rasa mental lah. And dia telah tulis buku tu and dia jual buku tu, and buku tu bertajuk Pedophile and Poverty Child Lover Guide. And even si Richard ni guys, dia pernah merogol bayi umur 6 bulan guys. Oh my god. Jadi Richard Huckle ni, dia ni memang tak memilih. Semua kanak-kanak dirogol, tak kisahlah lelaki ke perempuan ke, even baby yang berumur 6 bulan pun dia ada rogol. So now, apa yang akhirnya jadi terhadap mangsa-mangsa Richard Huckle ni? Dan yang paling menyedihkan sekali apabila ibu bapa mangsa-mangsa ni, diorang tak tahu pun tentang perangai sebenar Richard Huckle ni. And even diorang terkejut bila diorang dapat tahu perkara sebenar. Mereka tak sangka selama ni mamat ni yang diorang nampak sangat baik sebenarnya hianat dekat belakang diorang. Dan akhirnya dengan bantuan NGO, polis di Malaysia telah meminta polis Britain untuk menyerahkan bahan bukti supaya budak-budak yang telah menjadi mangsa Richard Huckle ni dapat dikesan dan diberikan perlindungan dan juga kaunseling. Tetapi yang malangnya, kebanyakannya keluarga daripada mangsa-mangsa tersebut, mereka tak nak terima bantuan ataupun menerima sesi kaunseling tau. Dan alasannya sebab diorang kata demi menjaga maruah dan juga aib keluarga. Dan akhirnya setelah tertangkapnya pedo-pedo yang dahsyat dekat forum TLZ ni, akhirnya forum ni telah di shutdown oleh polis Australia. Okay, now sekarang korang nak tahu tak apa jadi dekat Richard Huckle ni setelah dia dipenjarakan? So selepas 3 tahun Richard Huckle ni dipenjarakan di penjara Full Sutton, Yorkshire, Richard Huckle ni akhirnya telah dijumpai dalam keadaan mati akibat dibunuh guys oleh banduan-banduan kat sana. Dan dia didapati telah ditikam sebanyak beberapa kali. So, I pernah dengar before ni, taraf banduan pedofil ataupun perogol dekat penjara memang level taraf paling bawah tau. Sebab itulah diorang ni selalu kena belasah. Macam Richard Huckle ni, korang tengoklah, akhirnya dia ni dibunuh sendiri oleh banduan-banduan kat sana. So, that's mean even banduan-banduan kat sana pun tak boleh terima apa yang dia dah buat. Sebab memang sangat dahsyat kot. So sampai sini sajalah cerita I. Thank you so much kepada sesiapa yang dah dengar sampai habis. Korang jangan lupa subscribe and jangan lupa tekan butang like, and jangan lupa tekan butang loceng untuk on notification. Tapi kena ingat, sampai sekarang pun pedofil ni still berluasa dekat dunia ni. So kita kena berwaspada lah, sebab banyak sangat I dengar kes budak-budak ni kena penderaan seksual. Apa yang kita boleh buat, paling least ataupun sekurang-kurangnya kita hanya boleh berdoa je dekat Tuhan, semoga kita dijauhkan dengan orang-orang macam ni. So thank you so much and see you again.